الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا إن إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي, العلي العظيم العزيز الحكيم Al-Ghajabu Kula al ngajabi Miman Ya Robbu, Miman Lang Lang Fika Nganhu Waitlubu Ma La Bako Alahu Malahu Baina la ta'mal ta Afsar Al-Ayah Al-Ghajabu Utawi Gumun Sungguh a adalah ajaib. Ulang ajaib jabe gumun, benar-benar ajaib. Iku miman sangkeng wong, ya rabu kang layu sapa wong, miman sanggeng dat, Yaiku Allah. La lang fika ora pisah, lahu ketuwe nganu saing wong. Wat lu bulan mureh sopo wong Ma ing barang La bako akang ora langgeng La ketuwe ma mau nyartane Allah mau sartane, nyartane Allah Mangu nyartane Allah na. Ma ing barang la bako akang ora langgeng La ketuwe ma mau nyartane Allah Fa inna kisah Ya iko takmal absar. Ora utabi rabe rembrepat lan sak piturute. Ana ngaja buku ngajabi miman yahru miman lang fika kalahungan. hu Ajaib sungguh ajaib. Orang yang lari dari zat yang tidak pernah terpisah dari dirinya As, ajaib, sungguh ajaib orang yang lari dari zat, dari Allah yang tidak pernah terpisah darinya bagaimana mungkin bisa lari dari Allah Allah itu tidak terpisah dari dirinya karena kita itu yang menciptakan Allah kita itu dari cahaya Nur Muhammad, Nur Muhammad dari cahayanya Allah. Jadi kita ini di dalam cahayanya Allah, di dalam cahayanya Nur Muhammad. Bagaimana bisa lari kita? Untuk tiga dengan ayat, kemanapun wajahmu menghadap, di situ kau jumpai wajah nya wajah Allah Tidak bisa lari itu. Waya telubu Mala bako mahu Dan orang itu Lari dari Allah Untuk mencari sesuatu yang tidak langgeng di sisi Allah maksudnya dunia ya ini lari dari Allah tidak melaksanakan perintah Allah tidak menjauhi larangan Allah untuk mencari dunia ada tidak langgeng mencari dunia aja kalau caranya benar halal aja masih Dihisap Caranya dari mana Menggunakannya bagaimana Apalagi kalau caranya Sudah haram Ya udah Digunakan untuk apa saja Yang enggak ada gunanya Caranya haram Inna la ta sebab sungguh seperti dalam misal la ta'mal ta tidaklah yang buta itu mata terus ayatnya apa Walakin 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 takmal qalb tapi yang buta itu adalah hati hati yang buta itu maksudnya ya hati yang tidak terbuka Pak tidak terbuka ya karena tersumbat tersumbat oleh apa yang tersumbat oleh senang kepada dunia sehingga tertutup kalau nah, tertutup ya nggak hidayah nggak bisa masuk ilmu nggak bisa masuk butalah hatinya Alangan jabu kun lalangan jabi miman ya rabu miman lang fika kalahu nganhu Wadzubu ma la bako ala humahu fa inna la ta'mal absar ala, ta ala Ajaib Benar-benar ajaib Orang yang lari Dari zat, dari Allah yang tidak pernah Terpisah dari dirinya Dan mencari sesuatu yang tidak abadi di sisinya, di sisi Allah Seperti dalam kisah, sungguh seperti dalam kisah La ta'mal ta afsar, fa inna la ta'mal ta afsar Walakin, ta'mal ta qulub ya Tapi yang buta itu adalah hati Kalau yang ngantok memang mata, nanda salah. Orang hati ini wah atiku ngantok ya. E. Merit waktu ini atiku ini ngantuk ya e. Orang, Makanya berkali-kali tak sampaikan kalau ada yang mengatakan Tuhan ada di sini di dalam hati ini itu salah. Kalau hati ini mengingat Tuhan benar, tapi kalau Tuhan ada di sini di dalam hati ini salah. Seberapa besarnya hati itu? Karena semuanya itu diliputi atau di dalam selimut atau di dalam kandungan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan Allah dari cahaya. Jadi kita itu di, kita itu di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Allah kan itu gampangan Kita diliputi ini loh. Bukan terus dilepuk ke hati, hati mengingat Allah bisa. Bagaimana mungkin kita bisa lari wong kita di dalamnya? Ya ta? Mau lari kemana? Di mana-mana itu masih di dalam itu. Ya, Latar halmin min kaunin ila kaunin fataku na kahimarirah kahimarir roha yasiru wal makanul ladhi irtahala ilahi wal ladhi irtahala minu walakinir hal walakinir minal akwan illal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha anta rong La tarhal aja budhal sapa siro min kaunen saking makhluk ila konen maring makhluk ang weneh Padakuna mongko sebabe ana sapa sira iku kahimarirah kahimari ha Pa imar gilingan ya siru lumaku apa imar wal makan ta'i hale utai panggonan Allah di kang budal apa himar Allah di Irta kang budal apa himar Ila maring panggonan iku waya panggonan iku Allah di panggonan Irta Allah kang budal kang budal apa himar minu sang panggonan walakinir hal lan tetap ini Budala sapa sira minal akwani sayang pira makhluk Inal mukawini maring dat kang dati ake Kang dati ake ya iku Allah Wa anna ila rabbika lan setune maring pangeran ira al muntaha ta panggonane apa iki apa man eh kata ketopal Latar hal min kaunin ila kaunin Batakuna kahimarirra kahimarirra ha Yasiru wal makanil irtahala ilahi wal minhu Janganlah kamu Berangkat dari satu makhluk ke makhluk lain tidak naik-naik cuma gitu aja urusane sarengat ya, ya apa sih sampai sini panjenan kalau kamu cuma dari makhluk ke makhluk urusane berputar-putar di situ aja nggak berhenti-henti nah, maka kamu hanya seperti keledai yang keledai

Nah, ini mesinnya. Ini kan diputar gini, ya mutar gini dah. Nah, ini yang yang memutar gini kan anu dah. Di sini ada keledai ini nanti. ini muter terus. Supaya sini penggilingan berputar lari. Nah, kamu jangan seperti itu. Jangan cuma urusannya dari makhluk ke makhluk. Hingga kamu seperti keledai berangkatnya dari sini lari ya nanti sampai sini lagi lari lagi sampai ya gitu aja termuter enggak ada habisnya iki nasihat untuk para wali para calon wali wae sak ketuke wae ora minal akwan ilal mukawin tetapi berangkatlah dari makhluk meninggalkan makhluk menuju zat yang menciptakan makhluk. Meninggalkan makhluk menuju Allah. Termasuk diri kita sendiri kita tinggalkan. Ini loh. Wa anna muntaha sebagaimana ayat wa anna ira ila muntaha dan kepada Tuhanmulah tempat puncaknya, tempat tujuannya. Nah, karena kita pas puasa ya. Puasa itu kan mengurangi makan minum supaya jasmani kita itu melemah, fisik kita melemah. Kalau fisik kita melemah, nanti rohani yang menguat. Gak unsur dalam kejiwaan yang menguat. Enggak iso lebih dekat kepada apa yang seharusnya didekati yaitu Allah. Sudah. Terus pasrah taruh Allah ngopo-ngopo is, sakat Kita memahami ada batas-batas, ada batasan batas, ada batas lah kita misalnya. Wah kita poso-poso, yuk kita anu perjaba ngecor siang hari. Wah nggak berani nanti pingsan kan kita? Kita itu jadi paham ada batas kita sebagai makhluk. Menahan itu dari hal-hal yang jasmaniah. Yang halal saja tidak kita makan tidak kita minum, apalagi yang haram, jangan dibalik-balik. kita tidak makan, tidak minum, nanti kalau buka ya yang haram tetap dimakan, waduh, hero. makanan halal saja, kalau kebanyakan itu mengganggu, membuat kita semakin memakhluk semakin jadi makhluk, tidak meninggalkan makhluk, tapi semakin dekat dengan makhluk. Apalagi makanan haram, nah itu bukan hanya dekat dengan makhluk. Menjadikan badan itu pembangkang bagaimana iblis dan setan. Jadi janganlah engkau berangkat dari satu makhluk ke makhluk lain sehingga kamu hanya menjadi seperti khimar yang khimar penggilingan khimar penggilingan gandum dia berjalan dari satu tempat dia berjalan tempat berangkatnya sama nanti sama dengan tempat tujuannya akhirnya mubeng muter Walakin irhal minal akwan ilal mukawin wa anna ila rabbikal muntah Tetapi berangkatlah dari makhluk menuju Allah Menuju yang menciptakan makhluk Karena memang kepada Tuhan mulah tempat tujuannya makanya diajari ajari zakat, sotakwa, pakai, maksudnya melepaskan, baharta itu kan makhluk toh kita tidak terikat dengan apapun dengan makhluk bernama harta harta kan makhluk toh apa masa sembahan? <laughs> harta kan makhluk toh <laughs> buang kabeh ya. tidak terikat dengan apapun jiwa raga kita enggak terikat selain kepada Allah melalui Rasulullah itu. Bahkan kita tidak terikat pada diri kita sendiri. Nah, harus menunggu perang menangan atau revolusi tetap jalan. Mengurung tekan menar ngejak revolusi ya. Revolusi mental ya, mental kiri mah. Ya. jalan. Jangan kamu kira kalau wali-wali yang sudah usul itu kalau perang kalah ya enggak tetap menangan kok ya. Oh sudah men menjadi tangannya menjadi tanganku Allah, kakinya menjadi kakiku Allah. Berarti kerengan menangan wong sing kalau nggo pedang ngono wong sing medangi Gusti Allah sih kuwi. Ngene ta? Sapa sing iso ngalahke Gusti Allah? Hanya <guluh> berkali-kali saya bilang saya dinangali itu perang tanding belum pernah kalah menang terus Begitu juga Sayyidina Umar, sejaya Sayyidina Abu Bakar wis Rasulullah wafat, beliau menjadi khalifah, anu halifah, Perang to? Bawo itu? Rasulullah itu wafat 63 kira-kira itu dengan Abu Bakar Siddiq itu terpaut kira-kira 10 tahun ya. Berarti kan Abu Bakar Siddiq 73 tahun kira-kira. Perang. Nah, perang tanding bareng, ya tetap menang toh. 73 tahun. Nah, karena sudah usul. Hanya penaluan penaklukan Eropa atau negara-negara lain Islam itu dikiranya kan orang Islam itu tentaranya perkasa perkasanan ini ngon komik gond film apa ngon novel itu digambarkan perkasa salah ya orangnya banyak puasa berarti kurus minta kurus kurus krempeng krempeng tapi mereka sudah punya ilmu makrifat sampai usul dia ya kan itu dah. Mana di Spanyol itu ketika penduduk mengeluhkan kedatangan tentara Islam, karena mereka merasa dijajah oleh negaranya sendiri, ta, rakyat, ta. terus Islam datang membebaskan. Mereka mengira bahwa pasukan Islam itu kekar-kekar seperti pasukan Eropa. Nah, ternyata kecil-kecil, bawa pedang rakuat kuat diseret, tarik wis perang menangan. Karena ya, sudah so. nah, gitu. Kekuatannya bukan lagi dari makanan, dari minuman, dari Allah. jadi Mas saya ini pejuang-pejuang ne, saya, neng padang pasir itu bukan dari makanan, bukan dari minuman, dari Allah neng cara neng ngemut gat lagi <laughs> jenenge ya pada wae dari makanan Gat macam daun daun gat di bebe, setengah ring nanti kalau mau menggunakan makan katanya ya minta cerita nih yo no cerita apa ya tak cerita kue sesok benguera kaget no konuwi. no kono kue no terus kayak dibuat kayak sur, sirih itu dah gini gini nah, gigit gini taruh di sini nah itu kalau udah ngemut itu itu nggak makan setahun nggak apa-apa kuat badannya kuat nah, oh, ini ternyata Mas Wanti nyoba panas rasanya panas pedes nah, terus merangsang air liur keluar banyak. Nah itu orang itu kalau ngelmot itu kan air liurnya buahnya keluar ya, telan terus jadi makan air liur itu. Eh nanti oh, nggak kan saya nggak buang air besar itu ya? Oh, nggak makan nggak minum ya? Tapi kak lama-lama badannya mengurus katanya yang eh, dimakan kan dagingnya sendiri. Nah itu cuma bisa dipakai. Kalau udah setahun katanya ya harus hidup normal lagi itu. Mot. Mas Wawan nyoba memolas menit melosoh. Gitu. Panas. Ya gitu. e, panas ta. Nek kene kaya mungkin kaya plek-plek song apa ya? Pogat iki plek-plek song kuwi. Dan plek-plek song nganti ra Pak Sakor. E, nah. e, ya. Ayo e, ayo e, 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 dong banci ya e, tinggal ini terus tembak ke panas cek 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 terus dia nanti obong nih nanti ya cah jadi nanti dah nak cah gunung mungkin sari tinggal tidak tembak ke terus panas terus marek gosong ya, orang nanti wah aku berarti cah aku tahu eh asakor nanti dah eh masih ada sekarang daun itu wet itu pohon itu nak biarkan mana yang juga pakar je ke Anarta saya yang dua Tak tekus kilo bira mana dah? Asing saya yang siapa? Pak Manu ngerti Pak Manu? Saya yang dua dah? Kuda mana dah? Ngukum santri nak ayam lo? Baru itu yang Men anget panas saya. Malah dengan kesalahan, wang penak tahu ini, wah seger. Jadi melosoh nanti nek lama lamanya dibiarkan kulit kita melosoh dari ceket 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 benar-benar kayak terbakar itu benar-benar nanti seperti kalau kita kena api hasilnya itu. Wet apa Pak Manu sini? Yang, yang pesong ini aku menjauh, mana? Aku mau jangan Ngono Mana oh iya, tato tato nama. Asal kisah nora sendiri tahu nih. Bulek lah. Pak Agus sih mungkin nyimpen nih. Oh, iki, apapun, Musawin, duwe. <tuh> naik kue ini apa pun dua aja. Wait, ke zaman Nabi Musa dua ini. Naik ano, menarik lagi dilestarikan ini lagi. Plek-plek song. Ini mesti ano sesuatunya tau. Jangan Indonesia ini jangan tahu. tenan karo londo bule bangsat ya. Begitu banyak kita itu punya tanaman, punya punah semua ya, gara-gara pestisida itu gara-gara apa ke jenenge pupuk urea itu ya ta punah semua itu kita memang domani apa ora domani apa-apa ora cetha ya ngajar tenan nek kon wayange pancen kowe iki buta sebrang kok ya ngono dah seneng ro londo bule nah. Makali terus ya tak pikir-pikir. Masa ke Cina sana kali ya ta. Ya jenis perang antar negara ya sehingga ini Mau tidak mau Masalah ini Nek pemerintahnya Londo ini ngewangi penduduknya Nek pemerintahnya ini duwe kadang tak pikir ini ngawai ide Apa mah ngewangi kono itu ya raca-raca gitu Topiat itu ta. Caranya ini gitu bagi anak ayam kehilangan induknya. Tomah rante induk, lain atas menganggu mesin tetas. Kok oh, tekan kono ya mau, mau jangan jangan berangkat dari makhluk ke makhluk, wes tinggalkan SBNW, berangkatlah menuju Allah. Nah, Wangdur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam Dan perhatikanlah Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Famangkanat ijratu ilallah wa rasulihi Fa ijratu ilallah wa rasulihi Famangkanat ijratu ila dunyan Nyusibuha amimra'atin yatazawwaja fa hijratu ila mahajara ilaihi fafham qala allahu alaihi salatu wasalam wataammal hadhal amra in kunta dafahmin kadhal fahmi ra taqai Perhatikanlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Famangkana hijratu ilallah wa rasulihi, fahijratu ilallah wa rasuli. Maka siapa saja yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya memang menuju Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya, Dan memang karena hijratu ila awim hijratu ila mahajara ilaihi. Sebaliknya siapa saja yang hijrahnya itu karena dunia yang bisa dia peroleh atau karena wanita yang bisa dia kawini. Maka hijrahnya ya memang menuju apa yang dia tuju itu Ya dulu Allah memerintahkan Rasulullah bersama para sahabat hijrah. Oh, nah, banyak yang hijrah orang dengan hijrah itu ada memang karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada juga penumpang gelap. Karena hijrah dengar-dengar kalau hijrah ke Madinah itu nanti di sana dikasih harta oleh orang Madinah, orang Islam Madinah ngasih harta. Nah terus dikasih wanita untuk dinikahi maksudnya dinik bisa menikahi wanita Enggak usah pakai mahar mas kawin yang mahal-mahal dipek mantu nah, dipek mantu nanti lah kue dipek mantu nanti lah dipek mantu kowe ono wong jenenge mantu dipek mantu itu A mau mantu erangantu apa dijadikan dinikahkan dengan anaknya anak emantu, nah, wes banyak hijrah gitu. Nah, yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya ya hijrahnya karena melaksanakan menuju Allah dan Rasulnya. Enggak peduli mau dapat bagian dunia apa enggak, mau dapat istri apa enggak. Karena ketika perintah hijrah itu datang, kan banyak juga pengangguran di Mekah. Ya, enggak punya harta, enggak punya nasab, enggak punya turunan. dulu kan penting nasab itu. Mau kawin enggak ada uang, dan siapa yang mau dikawini sama dia. Enggak punya harta lagi, kok hijrah, ya, ikut hijrah nanti oleh orang Madinah yang sudah masuk Islam yang menjadi sahabat Nabi, sahabat Ansor itu dikasih tanah, kasih harta, uang, kadang-kadang dijadikan menantu, kan berarti wah enak ini jerahnya. Tak kira anak orang orang ini jerah jerah, orang, -orang ini tak kira parman we sah melu we, ada naro lantep, kira kira lo, ini jerah karena Allah dan Rasulnya, lo. Nggih, karo bujo barang, Pak. Nggak nengke ngono piye? Wah, R1 daftar ta. zaman dulu itu kayak begitu. Maka faham kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fahamilah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata amal dan renungkanlah renungkan, pikirkan. Eh, God bless ini ya. Wata amal hadal amro dan renungkanlah masalah ini. Ingkun ta fahmin. Kalau engkau memang orang yang memiliki kefahaman, kalau engkau memang bisa memahami. Maksudnya seharusnya kamu bisa memahami. Ya. Ya apa-apa karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya itu apa? Ya non cara saring ati, ono niate nawa itu dan seterusnya ono ilmune. Dan kekatnya itu janjane kabeh iki rak yo Allah Semua dari Allah kembali kepada Allah, dari Allah minallah ilallah, dari Allah menuju Allah. Itulah. Jadi, yang diingat Allah bukan diri sendiri, apalagi orang lain. Diri sendiri aja lupa, yang diingat, yang teringat hanya Allah menuju. Des.